Hey, hi, assalamualaikum. So hari ni kita nak pergi hantar mesin dekat customer kami yang berada di Penang. So customer ni dia beli mesin RC02, iaitu mesin untuk uli tepung roti canai. Okay, kapasiti 25 kilo. So kalau nak tengok mesin dia, jom. Okay, nak tengok mesin dia. Okay, ini dia. Mesin dia masih dalam box. So sekarang kita nak proses daripada store kita, nak bawa masuk ke dalam Hilux untuk hantar pada customer. Okay, ini dalam mesin dia, mesin RC02. Kapasiti bahan boleh masuk 25 kilo, termasuk bahan semualah, tepung, air dan sebagainya. So mesin ni sangat sesuai untuk roti canai. Siapa-siapa pengusaha roti canai boleh dapatkan mesin ini. So stay tune guys untuk kita hantar ke tempat customer nanti. Berada berdekatan dengan persimpangan nak masuk ke rumah customer kita. Bukan rumah dia, dia restoran. Restoran Zakaria. Kita akan menuju daripada persimpangan ni, kita akan sampailah. Sedikit penerangan mengenai customer yang beli ni. Okey, dia beli mesin RC02, iaitu mesin uli roti canai. Uli dung roti canai berkapasiti 25 kilo. Sekali masuklah bahan-bahan semua 25 kilo. So customer ni dia buat kedai restoran lah, dan dia ada buat juga untuk servis roti canai di kedainya. So hari ni kita akan pergi tengok tempat customer dan sambil mesin. Kita tune bersama untuk tengok mesin yang kita hantar pada customer kita, RC02 Mak Manding Penang. So ni adalah mesin RC02 yang saya cakap tadi, khas untuk menguli roti canai. Okay, kalau anda nak tahu mesin RC02 ni, memang mesin antara mesin yang famous dan memang antara mesin yang menjadi hot item kepada penjual-penjual roti canai, di mana mereka akan menggunakan mesin ni untuk menguli. So selalunya kebiasaannya untuk menguli ni mengambil masa, kalau manual mengambil masa 30 minit ke 40 minit. Tapi dengan menggunakan mesin ni, kecekapan dan kecepatan dia tu dalam lebih kurang 10 ke 15 minit sahaja. So memang sangat-sangat baik untuk customer yang memang nak cepat production pakai mesin ni. So kepada pengusaha restoran memang sesuai sangat, atau pengusaha frozen yang mana nak kejap production, memang sesuai pakai mesin macam ni. So ini adalah mesin RC02, dan sebentar lagi kita akan unboxing mesin ni, dan kita akan tengok cara macam mana mesin ini berfungsi. Dan jenis periuk dan bahagian bawah ni adalah motor dia. Okay, untuk pengetahuan anda, test mesin ni kena pakai direct plug. So untuk tujuan kita nak test sahaja, kita boleh pakai essential lah. So test sahaja. Dia ada dua besi tau. Satu besi untuk ni, kat sini tu. Dan kalau pasang, pasang ni dulu dah. Kiri kanan tak kaya tu. Lepas tu, pasang kat dua ni. Oh, itu saja. Satu ni ni boleh buka macam buka tu. The on the drop, saya check lagi. Masuk 20 gun ni. Macam besar lah, bancuh macam besar lah. Bancuh ikut apa abang punya resipi tu lah kan. Resipi tu kita masuk dalam dia boleh juga bagi dia pusing. Dia ke pusing kan? Dia pusing kan? Dia ke pusing. Dia boleh jalan 20 minit, selalu 20 minit dah okey lah. Mesin roti canai 25 kilo. Kalau kita pasti, kita tetik lah, kita pasti.
Dapat Kio Chan S pun boleh. Tarik pop. Macam buka Kio dia, yang lain dia buka dengan cara. Ah, kena masuk cuci buka hari-hari. Hari-hari yang buka. Kan tidak dia dia dekat. Takut dia masih ya. Cuma dia nanti dia kena servis macam motor. Kita bawa motor kan ada minyak kan. Ada minyak gear oil. Jadi dia buka belum ni. Kalau batong ni makan nampak lah nanti dia. Kalau nak buka tu nanti bagi video call dengan dia, saya ajak cara dia pergi sikit kan. Jadi kita akan tambah minyak lah. Kita tambah macam motor je. So motor ni mengapa bom 25 kilo? Saya masak pakai mana? Panah dia lagi. Pakai ni takkan motor dia nak sulitkan apa-apa dia dah tengok keterapan dia buat sekarang apa kena buat sendiri nak start dia beli call dengan dia beli call saya ajak cuma kena beli online sebelum beli kat kedai hardware ni yang gear oil masuk dalam sini ok saya tunjuk cara nak cuci. Satu dia punya pantal larang dia dengan satu extension tak bawa tapi satu kalau dia ada share kan di jalan sini memang dia tak tahan lah motor mana-mana pun kalau share dia tak tahan ok, nombor sekali abang cabut ni tadi nice, siapa nak buat saya cepat lah nak ajar ok, abang cabut tu. Okey, dia tak susah pun. Kalau dia kunci dia susah. Kalau cepat, buka je lah. Tapi kalau ni kita kena dia memang melekat. Nak basuh basuh ni saja. Dia kan basuh sekali mesin ni. Nak basuh mana? Tak je. Okey. One, two, five. Lock dia. Kalau tak lock nanti dia tak boleh nak pusing. Dah lock. Ni lock. Ada 3 lock. Senang. Boleh ya? Abang. Tunggu je. Pasang kena ingat pasang yang ni dulu. Kita balik bang. Yes. Kenapa mana tak faham? Kiri kanan boleh? Okay, sempat. Tak, jadi kita masuk dulu lah. Ya, ya, ya. Okay, kita pun dah selesai hantar mesin dekat tempat customer iaitu di Restoran Zakaria. So, itu adalah mesin yang saya ingin jelaskan tadi dan tunjuk kepada anda semua adalah mesin roti canai. So, kepada anda yang nak dapatkan mesin roti canai ni, boleh PM kita, boleh direct ke sale kita melalui kedaimesinmakanan.com, website kita ataupun di talian hotline kita boleh dapatkan. So, jangan risau, mesin ni memang sangat berkualiti dan sangat membantu untuk mengembangkan bisnes anda. Setia support kami, sumberkan mesin makanan, Wafi Industri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Okey, selesai sudah kita hantar RC02 dekat Mamadim Penang dan kita dapat free gift daripada Encik Syafiq. Terima kasih Encik Syafiq, semoga murah rezeki. Siapa yang nak beli mesin RC02, mesin Ulido, bolehlah hubungi kita di website kita, kedai mesinmakanan.com ataupun hubungi kami di team sale. Assalamualaikum.